Baby bus. Ini adalah kantor pemadam kebakaran. Kamu bisa menelepon kantor pemadam kebakaran untuk meminta bantuan jika terjadi kondisi darurat. Halo, ini adalah kantor pemadam kebakaran. Ada kondisi darurat apa? Kebakaran terjadi di bangunan tinggi. Warga terjebak di dalam. Kami meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Jangan khawatir, tim penyelamat kebakaran akan segera berangkat. Ada kondisi darurat, bantu kami memakai seragam pemadam kebakaran dan bersiap untuk berangkat. Gegas menyelamatkan mereka. Momo, aku akan masuk ke gedung itu untuk menyelamatkan warga. Kamu tetap berada di luar untuk mengontrol api dan membantu aku menyelamatkan orang-orang. Tidak masalah. Ayo kita siapkan peralatan penyelamatan terlebih dulu sebelum memasuki bangunan tinggi. Masker pelindung. Pemadam api bubuk. Tapak kebakaran. Sekop kebakaran. Peralatan sudah siap. Ayo kita selamatkan orang-orang. Apinya terlalu besar. Padamkan dengan semprotan air terlebih dulu. Api kembali membara. Gunakan pemadam api bubuk untuk memadamkannya. Ups, barang yang terbakar telah runtuh. Gunakan sekop kebakaran untuk membersihkannya. Pemadam kebakaran Kiki. Jangan takut, aku akan membantumu keluar. Thank you.
tumpukan kayu telah roboh. Gunakan kapak kebakaran untuk membelahnya. Pemadam kebakaran Kiki, ayo ikuti aku ke tempat yang aman. Semua warga sudah diselamatkan. Ayo kita bawa mereka ke tempat yang aman. Padamkan api dengan tangga pemanjat dan semprotan air. Warga telah diselamatkan dan api sudah terkendali. Tugas penyelamatan selesai. Wow, wow. Apakah benar jika Hoho menutup hidung dan mulutnya dengan handuk basah untuk keluar saat terjadi kebakaran? Itu bukan jawaban yang benar. Apakah benar jika Hoho menutup hidung dan mulutnya dengan handuk basah untuk keluar saat terjadi kebakaran? Kamu benar. Apakah benar jika Hoho menelpon kantor pemadam kebakaran saat rumahnya terbakar? Apakah benar jika Hoho menelpon kantor pemadam kebakaran saat rumahnya terbakar? Kamu benar. Apakah benar jika Hoho bermain dengan korek api, pemantik api, dan sumber api berbahaya lainnya di dalam rumah? Kamu benar, luar biasa. Bermain dengan sumber api di rumah dapat menyebabkan kebakaran. Wow, wow. Telepon berdering, ayo kita lihat apa yang terjadi. Halo, ini adalah kantor pemadam kebakaran. Ada kondisi darurat apa? Kota sedang dilanda banjir. Banjir telah menyapu rumah-rumah. Cepat datang dan bantu kami. Jangan khawatir, tim penyelamat kebakaran akan segera berangkat. Ada kondisi darurat. Bantu kami memakai seragam pemadam kebakaran dan bersiap untuk berangkat. Banjir melanda kota. Warga terjebak dalam banjir. Momo, aku akan berangkat melakukan penyelamatan. Kamu dapat menunggu di darat kalau-kalau aku memerlukan bantuan.
Ayo kita siapkan perahu penyelamatan darurat terlebih dulu. Perahu penyelamatan sudah siap. Ayo kita berangkat. Kendarai perahu penyelamat untuk menemukan warga yang terjebak. Geser untuk menghindari rintangan-rintangan ini. Tolong! Ada orang dalam Tolong. Air. Cepat, bantu mereka keluar dari air. Tolong! Seseorang di atap mobil meminta tolong. Cepat pergi ke sana untuk menolongnya. Tarik warga yang terjebak ke atas perahu penyelamatan. Pakailah jaket pelampung, utamakan keselamatan. Pasokan bantuan, cepat angkat dari air. Banjir mulai meluap, ayo kita perkuat bantaran sungai. Isi karung dengan pasir untuk membuat karung pasir. Tumpuk karung pasir untuk mencegah banjir agar tidak mencapai daratan. Penguatan bantaran sungai selesai. Banjir tidak akan merendam bantaran sungai lagi. Kiki, semua warga yang terjebak dalam banjir telah diselamatkan dan banjir telah surut. Tugas penyelamatan selesai. Wow, wow.